saya build up dari kiper. Bagaimana caranya kiper build up? Saya tinggalkan aja. Itu saudara udah punya pengalaman kayak Tega, kayak ya. Nah, yang kiper. Jadi saya akan bicara setiap posisi nanti. Bagaimana Anda memulai build up pada saat Anda mendapat bola dari kiper? Nanti kita mulai dari bawah. Saya akan konsen setiap posisi. Pertama dari sini. Kedua, build up dari sini bola memulai build up. Nah, dan apa kerja orang gelandang bertak, gelandang menyerang, striker kanan, striker kiri. Dari sini udah bersama ya kalau build up-nya. Jadi itu kita latihan kayak kemarin. Kita latihan mungkin ini sampai 1 jam 45 kita build up. Oke, selesai itu mungkin nanti di lapangan baru kita maksimalkan. Ya. Itu ada jajut. Pertanyaan kita boleh. Ya. Ampe. Bagus!